Wah, ya. Jadinya seperti ini. Ngeridim tapi ya. Suaranya nguduk-nguduk gitu ya? Ya belum tahu. Halo teman-teman. Halo teman-teman, sekarang kita mau ganti knalpot ya. Heeh, karena banyak banget yang komen itu, "Bang, coba ganti knalpot DOS," seperti itu. Iya. Lah, kita kan bingung nih teman-teman. Padahal ini spek mesinnya itu 2 tap. Kalau diganti mesin yang knalpot yang DOS kan itu 4 tap deh harusnya. Kalau trailmu yang kecil tuh bisa, tapi untuk yang ini tuh kayaknya loh ya, kayaknya tuh enggak bisa. Ya bisa, tapi nggak tahu suaranya. Ya apa kita coba aja ya? Coba aja ya, yeah. Biar temen-temen tuh pada tahu ya, Dim ya. Itu Dim, knalpot Mio. Soalnya kan, ini kan masa drop kok knalpotnya kayak gini. Oh gitu ya. Coba itu ambilin knalpotnya. Nah itu bener. Kalau ini bagus, berarti nanti diganti knalpot yang suaranya paling keren tuh. Kira-kira knalpot apa? Ini berarti mau dipasang dulu teman-teman, biar teman-teman nggak penasaran suaranya kayak apa. Seperti itu. Dan kita nanti kan juga punya dua, Dim. Apanya? Punya opsi dua. Ini kan yang knalpotnya punyanya Mio. Terus yang satu lagi yang gopetnya Kak Adit itu kan juga knalpotnya bagus itu. Iya juga ya itu. Iya, nanti diuji coba pakai itu juga. Oke, siap kalau gitu teman-teman ya. Ini mau coba dia eksperimen biar kalian semua itu nggak penasaran seperti itu. Ayo Dim, kita gas Dim. Oke. Oke. Nah, oke teman-teman, setelah dilepas Dim ya. Iya. Kamu suka yang ini atau yang ini Dim? Kalau aku sih ya belum tahu, tapi kayaknya bagusnya bagus ini. Nanti gini kira-kira teman-teman. Ataupun gini. Oke, lihat aja, yang penting prosesnya ya. Kita mau proses nyambungnya dulu. Oke. Jadinya seperti ini. Ngeri Dim ya. Tapi suaranya nguduk-nguduk gitu ya? Ya belum tahu, belum tahu toh. Teman-teman juga pasti penasaran suaranya kayak apa karena aku ini penasaran. Mesin potong rumput 2 tak. Kalau dikasih ini tuh basicnya kan knalpot 4 tak, teman-teman. Saya kita tanyain deh. Apa? Kira-kira suaranya piye? Nguduk-nguduk. Nah, bayanganmu seperti itu kan? Iya. Nah, kalau sebenarnya tuh enggak bakalan jadi seperti itu, teman-teman, karena ya kembali lagi ini 2 tak seperti itu. Masa tapi ya? Sementara ini kita coba yang ini dulu ya. Setelah itu nanti kita coba yang ini Dim ya. Oke. Oke ya, ya. Sekarang kamu nyoba ya. Ya. Kamu nyoba tapi biar aman kamu pakai ini. Helm. Pakai helm. Maaf ya ayah belum bisa membelikan helm yang berat, gak apa-apa ya. Iya. Bisa tak beli guys yang helm berat sama sekalian wear packnya gak Dim? Yang wear pack baju belak itu loh. Iya. Iya ya. Iya. Yang sama bisa tak beli ya guys. Oke teman-teman, dan sekarang kita cek sound Dim. Cek sound dulu suaranya kayak apa ya. Iya. Nah, mengerim. Gimana? Bagus. Bagus. Hei, bentar. Nah ini diambil Dim. Enak. Berarti sekarang dicoba Dim ya. Iya. Sekarang dicoba sampai sana Dim ya. Sampai gapura. Sampai gapura itu nanti kurangnya apa nanti bilang sama ayah ya. Oke. Okay. Oke, biar ditemenin om-omnya.
udah coba yang ini, tapi asikan yang ini, tapi aku belum coba yang itu, teman-teman. Kita coba yang itu dulu ya. Gimana, Dim, suaranya, Dim? Enak banget ya, seru. Eh? Seru, suaranya seru banget. Tapi penasaran mau yang nyoba yang itu gak? Iya, penasaran banget, iya. Coba yang ini ya? Iya. Coba yang ini ya? Oke, iya. Teman-teman, kita cobain yang ini ya. Dan nanti tampilannya kayak gimana dan juga suaranya nanti kayak gimana. Belum yang, tahu kita. Oke, bentar ya, tungguin bentar ya, tak gantiin aja. Sekarang kita coba ini. Iya. Kalau karakter di motor biasa itu ini sama ini empukan ini, teman-teman. Ini lebih ke ya adem suaranya, adem empuk gitulah. Nanti sekalian dicoba, sekalian kamu itu jalan sekalian. Oke. Oke, bentar bentar. Oke, udah? Udah. Oke, nanti bilang sama teman-teman suaranya gimana kalau di dalam helm gitu ya. Oke. Oke. Yuk. Bagusan yang tadi apa yang ini? Kalau aku sih menurutku sukaan yang tadi agak kayak dugu-dugu-dugu, kali ini kan kayak gimana ya? Kayak halus gitu. Kan biasanya kalau drag-drag kan suaranya kan dugu-dugu-dugu gitu loh. Ya udah langsung aja kita putar, langsung kita gas lagi. Mendingan kita ganti yang tadi aja ah. Bagus yang tadi ya. Ayo teman-teman kita ganti yang tadi aja. Kalau ini agak gimana gitu. Teman-teman suka yang ini apa yang tadi? Komen di bawah ya. Kita akan ganti yang tadi. Tapi tuh kayak bagusan yang itu ya, aku suka yang itu daripada yang ini. Oh, bagusan yang ini. Ganti aja. Ganti yang itu aja. Iya. Oh ya udah, kalau ayah tuh terserah kamu aja, Dim, yang naikin kan kamu, iya. Yang nyaman atau enggaknya kan kamu juga. Soalnya kalau ini misalnya hujan ya, masa nanti ke kelebon banyu ya? Iya. Ya udah, berarti ganti ini aja ya. Iya ya. Oh ya udah kalau gitu. Oke, untuk teman-teman setuju dikasih knalpot ini atau balik lagi ke knalpot ini? Atau knalpot yang udah dipasang ini, tapi untuk dinas pilihannya jatuh ke ini. Gimana? Oh ya udah, gimana untuk teman-teman? Kan teman-teman juga masih bisa nilai deh, ya kan? Iya, tapi aku bagusan yang ini. Bagusan ini ya. Tapi untuk opsi lain teman-teman bisa komen di bawah ya. Dan untuk dinas milih teman-teman antara 3 knalpot ini. Oke, kalau gitu teman-teman terima kasih ya udah ngikutin Dimas dari tadi nyobain ini drag-nya ganti knalpot helikopter, jet, pesawat tempur dan pesawat Boeing 99 apa itu, ah nggak tahu. Yang jelas terima kasih sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih teman-teman, dadah. Dadah.